Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini akan akan sedikit berbagi kepada teman-teman sekalian, bagaimana kita senantiasa bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh Allah telah memberikan jari-jemari ini kepada kita adalah bukan hanya untuk berperilaku hal-hal yang biasa keseharian saja ternyata ada mengandung banyak hal yang penting di jari-jari ini. Nah, salah satu contoh adalah kita belajar berhitung dengan jari ini, kan ya, eh, perkalian di angka satuan maka akan bisa kita lakukan dengan jari-jemari tangan kita ini. Syaratnya adalah kita yang harus mengingat yang berdiri ini dihitung angka puluhan. Sementara yang kita lipat ke bawah ini kita hitung angka satuan. Puluhan ini kita hitung 10 20 30 40 50 60 dan seterusnya. Kemudian yang kita lipat ini kita kalikan yang di tangan kiri kepada yang dilipat di tangan kanan. Kita mulai contohnya ada 8 maka ini 3 5 dengan 3 8 8 dikali 7 5 dengan 2 7 ini 2 ini 3 maka 5 dengan 3 8 8 dikali 7 maka jumlahnya adalah 10 20 30 40 50 dan yang kita lipat ini adalah 3 dengan 2 3 dikali 2 jumlahnya 6 berarti kalau yang berdiri ini 50 di sini 6 jumlahnya 56

Artinya 9 dikali 7 sama dengan 63. Semoga ini bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.